Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di channel ini. Oke guys, jadi ini gue ada informasi lagi tentang motor listrik buatan India guys. Jadi digadang-gadang motor ini tuh bisa tempuh jarak ya 300 km per 1 kali cas. Yuk simak penjelasannya. Perusahaan startup Simple Energy yang berbasis di Bengaluru, lagi-lagi di Bengaluru ya guys, banyak banget pembuat motor listrik di daerah ini tuh gitu di Indianya. Jadi baru saja meluncurkan produk skuter listrik terbarunya, dinamakan One atau Simple One. Kendaraan ramah lingkungan ini memiliki kemampuan menempuh jarak yang cukup jauh dalam sekali pengisian baterai, yakni yang tadi gua sampaikan ini bisa menempuh 300 km. Wih, ini juara sih kalau menurut gua, keren banget. Jadi, skuter listrik Simple One ini menawarkan opsi paket 2 baterai yang akan memberikan jangkauan 300 km lebih dengan sekali pengisian daya. 300 km lebih sih bilangnya, jadi mungkin ada kelebihan dikit gitu. Jadi baterainya menggunakan 2 dan dapat dilepas dan dapat disimpan di bagasi guys. Jadi ini ada kutipan dari seorang yang sangat penting gitu di perusahaan ini, yaitu CEO-nya. Jadi namanya Tuhas Rajkumar namanya. Jadi beliau bilang ini, ketika kami menyusun Simple One, kami memiliki tujuan untuk menawarkan skuter listrik yang dapat menawarkan jangkauan yang cukup jauh bagi penggunanya. Mereka tidak perlu khawatir soal jarak tempuh dan mengisi baterai. Jadi ujar beliau gitu, seperti itu. Dengan baterai ekstra akan memungkinkan pengguna listrik untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dilakukan oleh kendaraan roda dual stick lainnya di India guys. Jadi ini benar-benar emang gua juga baru tahu ya bahwa motor listrik ada yang sampai 300 km gitu. Ini jauh banget sih. Jadi ini kayak mungkin sejarah baru lah buat motor listrikan di India. Jadi motor listrik ini Simple One ini menawarkan desain yang dibilang futuristik dengan bodywork yang agresif dan serba tajam seperti skutik-skutik yang ya sekarang kekinian lah ya. Secara keseluruhan, skutik ini punya tampilan ramping dan sporty menyesuaikan gaya anak muda zaman sekarang. Dalam kondisi standarnya, Simple One ini menawarkan jangkauan tempuh 203 km guys. Jadi mungkin ini riding mode-nya gitu. Dan untuk menggunakan riding mode yang standar, ini jaraknya bisa menempuh 203 km. Nah, untuk mode Eco, jangkauannya bisa mencapai 236 km. Jadi 236 ini di mode Eco. Dan untuk mode paling iritnya ini bisa menempuh jarak 300. Jadi sesuai kebutuhan ya guys. Maksudnya sesuai riding mode-nya gitu. Riding mode-nya yang mana? Kalau riding mode yang paling irit itu biasanya dikurangin kecepatannya gitu. Ada batasnya gitu. Nah, di sini juga dijelaskan, kendaraan ini dapat berlari dari 0 sampai 40 km per jam hanya dalam waktu kurang 2,95 detik. Dan ini lumayan, cukuplah. Dengan kecepatan tertinggi hingga 100 km per jam. Tapi ini nggak ada ininya ya. Nggak ada yang gua tadi bilang gitu. Jadi nggak ada batas kecepatannya, mau pakai yang udah apapun. Keren sih ya, mantap. Dan selanjutnya, menunjang kebutuhan pengendara, skuter ini menawarkan kepraktisan berupa kapasitasnya itu bagasi ya. Untuk penyimpanan bagasinya itu 30 liter guys, dan ini cukup lumayan gede ya. Serta panel instrumen udah modern dengan konsep full digital guys. Nah, ini udah keren sih ya. Oke guys, gimana menurut kalian motor ini? Kalau menurut gue sih emang India itu nggak pernah ada habisnya bikin inovasi terus-terusan ya guys. Ya walaupun motornya dibilang jarang atau susah masuk Indonesia gitu, tapi ini patut dicontoh lah untuk produk-produk dalam negeri. Karena motor listrik ini sebenarnya yang dibutuhkan itu jarak tempuh yang jauh gitu guys sebenarnya.
Jadi biar dibilang kita udah bisa berganti ya dari bahan bakar minyak ke bahan bakar listrik. Soalnya rata-rata di Indonesia itu motor listrik itu cuman di angka 60-80 kiloan gitu, dan itu sangat kurang banget gitu, apalagi kalau tempat-tempat pengisian baterai pun belum banyak. Jadi opsi satu-satunya ya gitu, harusnya sih jarak tempuhnya itu harus lebih ini ya, lebih panjang gitu. Ini akan seperti ini gitu, 300 kilo kan dalam satu kali ngecas itu kita udah ini sih harusnya ya udah nyaman-nyaman aja di motor gitu, nggak takut kehabisan baterai gitu. Oke guys, kita terakhir deh ngomongin harganya. Si skuter listrik Simple One ini dibanderol di angka 109.999 rupiah guys, atau ketika kita rupiahin ini harganya sekitar di angka 20,8 juta rupiah. Dan ini murah sih kalau menurut gue sih, lumayan murah lah pokoknya. Oke guys, jadi gimana? Ini kalau menurut gue kalau masuk Indonesia oke lah ya guys ya, lumayan untuk dipakai 300 kilo kan sekali ngecas, wah jauh banget. Dan kecepatan tertinggi pun ini udah gede kan, 105 km ini udah lumayan banget pokoknya. Oke guys, jadi mungkin segitu aja dulu videonya untuk kali ini, dan see you di next video. Bye bye, thank you for watching, ciao. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as tough film.